Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Google, perkenalkan saya Iwan Muharji. Saya adalah guru bersertifikasi Google level 2. Sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 1 Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru PPKN, saya juga telah melatih ratusan guru di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya dalam pemanfaatan Google Workspace for Education. Motivasi saya untuk menjadi Google Certified Trainer adalah saya ingin mengajak individu-individu di lingkungan saya untuk menjadi bagian dari transformasi digital baik di Indonesia ataupun di dunia internasional. Pandemi COVID-19 telah merubah dunia pendidikan di Indonesia. Pembelajaran dilaksanakan secara online, namun menciptakan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Salah satunya adalah bagaimana caranya untuk dapat melaksanakan penilaian secara online dan terpadu. Melalui Google Site, kita dapat melaksanakan pembelajaran dan penilaian secara online dan terpadu. Bagaimana caranya melaksanakan penilaian secara terpadu melalui Google Site? Kita cari tahu yuk caranya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan kamu telah login ke dalam akun Google Workspace for Education yang kamu miliki. Langkah selanjutnya adalah klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas, kemudian scroll ke bawah, kita pilih menu Google Sites. Setelah menu Google Sites terbuka, kita klik tanda plus, kemudian akan terbuka tab Google Sites baru. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah berikan nama judul site yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan penilaian. Berikan menu-menu yang diperlukan dalam penilaian, misalnya beranda, jadwal penilaian, hasil penilaian, dan kontak. Langkah selanjutnya adalah kita kopikan link dari soal berupa Google Form ke dalam penjadwalan yang telah kita buat di dalam Google Sites. Jangan lupa untuk mengcopy link respon ke dalam menu nilai yang sudah disediakan di dalam Google Sites. Langkah terakhir adalah masukkan kontak yang bisa dihubungi oleh siswa ketika terjadi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penilaian melalui Google Sites. Bagaimana? Mudah bukan dalam pembuatan Google Sites untuk penilaian pembelajaran, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester? Selamat mencoba, semoga berhasil!